jumpa lagi dengan saya Yani Cahya di channel YouTube saya Yani Cahya Lifestyle di dalam program Super Mega Profit TV. Nah, kali ini pembahasannya adalah mengenai benarkah forex itu bisa menjadi solusi. Nah, pertanyaan ini dilatar belakangi dengan banyaknya orang yang gagal ketika dia terjun di dunia forex. Harapan-harapannya tidak tercapai ya. Harapan-harapan misalkan saja cepat menjadi kaya, kemudian bisa mendapatkan penghasilan uang yang bisa digunakan untuk beli ini, beli itu, untuk kebutuhan ini, kebutuhan itu, untuk beli rumah, beli mobil. Kemudian juga yang paling urgent adalah mereka ingin mendapatkan tambahan income untuk trading for a living. Jadi hidupnya ini dari trading forex. Kenapa? Karena cari duit sekarang ini kan sudah susah. Saya udah nggak bisa meneruskan usaha saya, nggak bisa meneruskan pekerjaannya saya yang selama ini saya lakukan. Barang saya udah tidak laku, terutama di musim-musim pandemi ini. Jadi kalau Anda tanya ke saya, benarkah forex ini bisa menjadi solusi? Saya tidak bisa mengatakan iya atau tidak untuk Anda. Tetapi yang bisa saya katakan adalah semua yang saya lakukan atau berdasarkan histori yang telah saya alami, itulah yang bisa saya katakan kepada Anda. Jadi jawaban saya adalah ya, forex bisa untuk solusi keuangan. Karena forex telah membuktikan di dalam hidup saya ketika belasan tahun yang lalu saya dalam kondisi keterpurukan keuangan, saya melakukan bisnis ini dan hari ini saya mendapatkan perbaikan finansial ya, terutama di musim pandemi ini di mana banyak sekali orang yang merasakan efeknya. Mereka mengalami kebangkrutan, bahkan perusahaan-perusahaan besar itu bangkrut loh. Tetapi bagi saya, di musim pandemi ini saya tetap mendapatkan finansial yang sangat stabil sekali. Oke, kalau saya bisa mengatakan demikian, Anda pun tentunya bertanya, apa sih alasannya Bu Yani? Kok bisa ya mengatakan bahwa trading forex itu merupakan solusi keuangan baginya? Oke, saya akan ceritakan. Kenapa bisnis forex ini bisa menjadi solusi keuangan? Pertama, kita harus tahu bahwa bisnis trading forex ini merupakan satu bisnis digital dan online, serta bisnis ini memiliki leverage yang sangat tinggi sekali. Leverage itu merupakan daya ungkit. Daya ungkit adalah sesuatu yang membuat orang yang tidak berdaya menjadi lebih berdaya lagi. Contohnya, misalkan pesawat. Nah, kita nggak berdaya toh kalau harus ke Amerika, harus berenang, nah seperti itu. Dan tujuan kita untuk ke Amerika nggak akan bisa tercapai. Nah, kita hanya bisa tercapai dengan adanya pesawat. Maka pesawat itulah yang disebut daya ungkit. Juga termasuk dengan trading forex. Trading forex memiliki daya ungkit yang sangat besar sekali. Apa saja sih daya ungkit yang ada di trading forex? Trading forex itu adalah bisnis yang sangat simpel, di mana seseorang yang ingin terjun tidak harus ribet-ribet dahulu. Cukup ada jaringan internet, kemudian dia memiliki alat untuk bertransaksi, misalkan saja HP, kemudian dia memiliki laptop, nah dia udah bisa bertransaksi secara online. Jadi di bisnis ini, Anda tidak perlu harus lama mempersiapkan untuk jalannya bisnis ini. Misalkan kita lihat sebagai contoh bisnis konvensional, di mana seorang ingin terjun di dalamnya, dia harus menyediakan peralatannya dulu. Kita ambil saja contoh yang paling simpel, kita mau jualan bakso, kita harus sedia piring-piringnya, kita harus sedia bumbu-bumbunya, harus beli dagingnya, harus sedia gerobaknya. Nah, itu makan waktu dan makan dana ya. Kemudian bisnis trading forex ini juga merupakan bisnis yang tidak perlu harus menyediakan tempat, kemudian menyediakan karyawan. Karena bisnis ini bisa dilakukan selama 24 jam dimanapun Anda berada. Artinya bisnis ini aksesnya bisa sangat cepat sekali. Dan yang paling utama, jika kita melakukan sebuah bisnis, kita ini tentunya pengen barang kita laku. Kita pengen jualan, berarti kita harus mencari pembeli. Nah, yang menjadi permasalahan, kenapa sih kita berbisnis dan gagal? Karena jualanan kita nggak ada yang beli. Kita nggak laku, kita nggak laris, akhirnya kita nggak dapat duit.
Selalu ingat bahwa duit itu akan mengalir ketika kita melakukan transaksi jual beli dan ada yang menanggapi. Kita jualan barang ada yang membeli, maka uang itu akan mengalir. Nah, kalau kita jualan nggak ada yang beli, gimana uang itu bisa mengalir? Kemudian, mengapa jualan kita nggak ada yang beli? Karena jualan kita nggak menarik. Kemudian, karena ada banyak yang jualan seperti yang kita jual. Jadi itu namanya kompetitor. Kalau barang kita menarik, dibutuhkan sama orang, kemudian kita nggak punya kompetitor, jelas kita akan menjadi kaya. Kenapa? Karena semua orang yang butuh itu akan beli di tempat kita. Nah, ini problem utamanya. Sudah diatasi di bisnis trading forex tersebut. Kenapa? Kita nggak punya kompetitor. Dan bisnis ini adalah bisnis duit. Duit itu sangat diminati, sangat dibutuhkan oleh siapapun. Bahkan transaksi forex ini dalam satu hari itu bisa mencapai triliunan US dollar. Jadi pasarnya ini sangat ramai, pasarnya ini sangat diminati. Anda tidak perlu harus membangun pasar untuk menjual produk Anda. Ketika Anda jual, laris langsung ada yang beli. Ketika Anda beli, laris langsung Anda mendapat barangnya, karena di saat yang sama ada orang yang menjual. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Semua problem-problem bisnis sudah bisa diatasi di trading forex. Kemudian, bisnis forex ini merupakan bisnis digital dan online, di mana memang saat ini, terutama di musim pandemi ini, memang sangat dibutuhkan bisnis-bisnis yang berbasis online dan digital. Karena untuk konvensional itu sudah sangat susah. Saya ingin menceritakan pengalaman saya 10 tahun lebih yang lalu. Bisnis ini sudah eksis. Jadi sampai hari ini, bisnis trading forex ini masih tetap eksis dan tidak tergoyahkan. Bahkan semakin ramai orang yang melakukan bisnis ini di musim pandemi ini. Saya dulu melakukannya itu pakai laptop. Tetapi di era sekarang ini sudah semakin dimudahkan. Orang bisa melakukan dengan menggunakan HP. Ya, baik iPhone maupun Android sudah bisa dilakukan. Jadi lebih dipersimpel lagi. Kemudian trading forex ini itu sangat luas dunianya. Jadi kita bisa mendapatkan duit bukan hanya sekedar dengan trading saja. Kalau kita kreatif, kita bisa mengembangkannya, maka kita bisa mendapatkan penghasilan dari sekeliling trading forex tersebut yang kita sebut yaitu dunia forex. Itu adalah turunan-turunan forex. Contohnya saja, saya bukan hanya melakukan trading forex, tapi saya juga memberikan edukasi trading manual, kemudian saya juga menjual produk-produk forex yaitu robot forex. Itu hanya sebagian saja, tetapi masih banyak lagi, lebih luas lagi dunia forex yang bisa memberikan penghasilan kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu tidak salah kalau saya menyatakan bahwa yes, trading forex itu bisa menjadi sebuah solusi, terutama solusi finansial. Oke, mungkin Anda pun memiliki satu argumen. Ya, itu kan Bu Yani, tapi kan berbeda dengan saya. Kalau Bu Yani bisa, belum tentu saya bisa. Memang benar apa yang Anda katakan. Kalau saya bisa, belum tentu Anda bisa. Tetapi pertanyaan saya, maukah Anda bisa melakukannya? Kalau Anda mau, ikuti tips saya. Tipsnya adalah ilmu modeling NLP. Saya mempelajari ilmu NLP ini yang saya pakai untuk masuk di dalam dunia forex dalam hal psikologi trading forex. Jadi ini basicnya adalah neurolinguistic programming, di mana ilmu ini mengajarkan yang namanya modeling. Modeling adalah sistem mencontek. Jadi kita tidak perlu harus meriset sesuatu, kemudian kita nggak perlu harus mengeluarkan biaya untuk uji coba dan lain sebagainya. Dengan sistem ini kita akan bisa sukses, paling nggak mendekati dengan apa yang kita harapkan hanya dengan cara mencontek saja. Caranya gimana? Caranya adalah carilah mentor. Mentor itu sangat penting sekali. Nah, mentor itu bukan sekedar guru forex, mentor itu bukan sekedar orang yang ngajarin ilmu trading forex. Tetapi Anda harus melihat latar belakang dari
yang disebut mentor itu, orang yang mau Anda ikutin itu latar belakangnya seperti apa? Apakah benar dia sudah menguasai skill yang dia ajarkan? Apakah benar dia sudah mengalami secara pribadi? Apakah benar sudah ada perubahan di dalam kehidupannya? Nah, itulah baru yang disebut mentor. Tetapi masih ada satu hal lagi, mungkin Anda sudah mendapatkan orang dengan kriteria tersebut, tetapi yang menjadi hal utama, apakah orang itu memang sehati dengan Anda, ingin membuat Anda sukses? Apakah orang itu mau mentransferkan apa yang dia alami, apa yang dia punya, yaitu ilmu-ilmunya itu kepada Anda? Nah, kalau Anda sudah menemukannya, maka ikutilah dia, carilah dia, bergabunglah bersama dia, pakailah program-program yang dia ciptakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu tipsnya. Karena saya pun dulu mengalami seperti itu. Saya banyak belajar kepada guru-guru, walaupun itu bukan saya anggap mentor, karena mereka tidak mementori, mereka hanya berbagi ilmu-ilmu, dan saya belajar di sana, di sini. Itu sudah menghabiskan uang sangat banyak sekali, tapi justru hal yang paling bisa mengubah kehidupan saya adalah ketika saya membaca satu buku yang sangat luar biasa, buku dari Pak Tom Desemwaringin, yaitu Revolution Financial, di mana buku itu bisa mengubah pola pikir saya sehingga berpengaruh efeknya di dalam saya menjalankan bisnis trading forex ini. Nah, Bapak Ibu, saya rasa cukup sekian apa yang saya sampaikan ini mengenai hal apakah forex bisa membuat kita ini sukses. Apakah forex itu benar-benar bisa menjadi sebuah solusi? Maka sekali lagi saya menjawab dari sudut pandang saya katakan ya, forex itu sebuah solusi. Baik, bagi Anda yang ingin informasi lebih, Anda bisa langsung hubungi saya di Cahaya di 082-333-3660. Salam sehat, sehat dunia, sehat teknik tradingnya, dan salam profit. Terima kasih.